Halo Kak, berjumpa kembali di channel Martaulina Nababan. Terima kasih masih menonton channel ini ya Kak. Masih dengan tas-tas second dari Balkawat. Kalau Kakak ada minat, tas yang aku jembreng ini bisa diorder ya Kak. Caranya kirim screenshotnya ke nomor WhatsApp. Nanti ada di kolom komentar dan kolom deskripsi. Diperhatikan untuk setiap detail dan harga ya Kak. Karena nanti setelah Kakak masuk ke WhatsApp, tidak ada foto dan video ulang ya Kak. Langsung kita mulai aja ya. Ini aku ada Balenciaga. Balenciaga ya Kak nih. Kondisinya Kak masih cantik banget. Kulit asli. Nih ya Kak. Modelnya jarang ya Kak. Coraknya juga jarang. Kakinya tinggi nih. Kaki tinggi masih gold banget. Sudut-sudut aman ya Kak. Sudah berpuluh-puluh bel, bertahun-tahun lah ya. Udah bukan puluhan bel lagi ya Kak. Baru inilah aku dapat Balenciaga modelnya seperti ini. Sininya nih sudah Balenciaga nih. Masih kuning semua ya Kak, masih cantik banget tuh. Masih cantik banget ya Kak, ini corak ya, bukan pemakaian. Masih kayak baru ya Kak. Kayaknya sih ini tuh kayak display toko gitu ya Kak. Tuh. Si cantik banget. Di sininya dia berzipper ya Kak. Di sini ada magnet tanam. Magnet tanamnya juga masih makan banget ya Kak. Kondisi kayak baru. Pemakaian Kak hanya handbag dan tenteng ya Kak. Tuh. Hanya handbag dan tenteng. Warnanya coklat. Coklatnya coklat tua gitu ya Kak. Bukan coklat kopi tapi coklat tua. Coba didekatkan. Nah, kayak gini ya. Kulit asli ya Kak, ini aku garansi kulit asli. Masih cantik banget ya. Furing masih, plat besi Kak masih berplastik nih. Plat besi masih berplastik, di sini Balenciaga. Balenciaga tuh jahitannya sudah jahitan handmade ya Kak. Furingnya juga furing yang mahal, furing cantik tuh, bukan furing yang biasa-biasa ya. Di sini dia nih ada tulisan store-nya nih ditulis-tulis di sini Kak. Tuh ya. Kayaknya aku bilang ini sepertinya ini display toko gitu ya. Masih bersih ya Kak. Kakak bisa siap pakai. Ini di sini ada dua poket, di sini satu poket dengan zipper, di sini tanpa zipper, ada tiga ruang. Dua tanpa zipper, ruang tengah pakai ceptek ya Kak nih. Bibir-bibir semua aman ya Kak. Masih kayak baru. Size-nya size 35, tinggi 22 ya Kak. Alas ada di 12 ya, karena harga pembuka ya Kak. Jadi harga murah ya Kak, murah untuk Balenciaga ya Kak nih. Tarikan zipper sudah Balenciaga. Di sini juga sudah nih Balenciaga tampak nih, yang kecil yang besar sudah balen-balen ya Kak. Untuk cetekannya juga sudah yang bagus tuh, cantik lah Kak. Kak kalau suka yang nggak mau banyak mirip-miripan gitu ya Kak. Nah ini logonya juga langsung tahu ya kan, modelnya juga langka nih ya Kak. Harga pembuka ya, nggak usah lah sejuta, nggak usah. Harganya ya Kak, harga pembuka tidak bisa digoyang ya Kak, karena langsung dimurahkan. Ya Kak, jahitannya udah bagus banget. 800.000, fix 800.000 ya Kak, 800.000. Lanjut. Ada ransel nilon dari Pierre Cardin. Ransel nilon Pierre Cardin kayak baru. Ini semua Pierre Cardin, Pierre Cardin ya Kak. Di sini dia tuh. Nih, ya Kak. Semuanya Pierre Cardin, Pierre Cardin. Belum ada jejak pakai, masih kayak baru banget. Ada satu ruang di belakang. Kipernya lancar tuh ya Kak, furingnya masih kinclong banget. Kantong kanan kiri aktif. Nih, jiper lancar ya Kak, banyak ruang dia. Furing-furing bersih. Nih, ya Kak, tuh ya, tadi aku
contohkan pakai dulu ya kak. Kayak baru, masih glowing semuanya. Tali ransel bisa dipanjang pendek ya kak. Nih webbingnya tebal. Webbing tebal ya kak. Nih, ya. Buat jalan-jalan, buat kerja cantik ya kak. Satu poket berjiper, dua poket tanpa jiper, furing masih bersih banget. Di sini ada nomor serinya. Pierre Cardin Paris lengkap dengan nomor seri, furingnya cantik banget kak. Furingnya apa sih nama furing begini ya? Tebel lah furingnya kak. Nilonnya juga tebel banget, nilonnya tebel. Size-nya ini size 32 ya. Kakak kalau mau bawa laptop ini bisa di 12 inch ya kak. 12 inch itu apa? Tab ya. Tingginya 30 ya kak. Masih kayak baru ya. Padahal mah ini belum ada jejak pakai ya. Kakak nih anggap beli baru ya. Masih cantik banget si Pierre Cardin ini. Fix di harga. Nilonnya tebel banget ya kak. 240.000 fix, 240.000. Lanjut kak, nih brand apa? Belum tampak brandnya kak. Warna coklat muda mix sama broken white gitu kak. Nih ya, kayak gini ya. Motifnya motif ular ya. Tapi dia ini kulit aslinya sapi ya kak, bukan kulit ular. Di embossnya motif ular ya, tapi sudah kulit asli. Modelnya model tote bag ya kak, jadi dia pemakaian ini hanya shoulder dan handbag. Shoulder bag, handbag ya kak. Untuk tali panjang memang ini desainnya tanpa tali panjang. Ruang tengah berjiper ya, nih persudutan aman ya kak. Bawah-bawah aman. Jipernya lancar. Furing masih bersih banget kak. Ada satu poket berjiper ya. Nih ya kak. Ini anggaplah no brand ya kak. Tapi sudah cantik ya. Furingnya juga. Furingnya furing yang bagus ya kak. Bukan furing yang biasa-biasa ya. Ini size-nya. Size 42, tingginya 24 ya kak. Harganya 140.000, fix 140.000. 140. Lanjut kak, ini channel. Channel nih aku sell nih kak. Kemarin awal-awal muncul ini 800 ya. Ini dari bal kawat ya kak, jadi kualitasnya tuh cantik banget nih. Untuk skrup-skrupnya tuh ya, dia sudah yang skrup mahal kayak gini, biasanya dipakainya di tas-tas yang mahal ya kak. Nih besi-besinya udah yang cantik ya, besar banget. Sini channel ya, kulitnya mantul ya kak, ini dari bal kawat ya kak. Pemakaian bisa shoulder bag, nih shoulder bag, atau di tali panjang bisa ya kak. Kondisi masih cantik kak. Nah tuh begitu ya, kayak gini dia motifnya nih. Ini motif apa sih namanya, chevron ya kak, apa jangan-jangan emang ini namanya chevron ya. Tuh kayak gitu ya, tuh masih cantik semuanya kak kulitnya. Nih kak, skrupnya udah bunga. Skrup udah bunga ya. Tuh, pinggir-pinggir tas aman. Semuanya bunga-bunga nih. Ya kak, masih cantik banget tuh. Ini dari 800.000 ya kak. Tapi belum keluar dia ya. Kita ambiarkan aja ya kak. Kalau yang sel, net ya kak. Kalau sel net ya. Nih, dis ada. Ada itu, ada holo kak, ada holo. Tampak ya kak. Furing bersih, siap pakai. Nih. Ringnya juga cakep ya kak. Ini size-nya size 26, tingginya di 15 ya kak.
harga sel ya, harga sel. Fix di harga ini Kak, 680.000. 680 ya, 680. Ini tas cowok Kak, brandnya apa nih? Bostanten. Tulisannya Bostanten Kak, Bostanten. Ini semuanya Bostanten, Bostanten ya Kak. Webbingnya sudah emboss brand. Tali panjang bisa panjang pendek, semua sudah Bostanten. Ya Kak, masih cantik, warnanya warna hitam untuk cowok. Dipendekin dulu ya. Nah, ini Kak bisa panjang pendek. Di sini ada untuk tenteng-tenteng gitu Kak. Tuh, ya warnanya warna hitam. Masih kayak baru. Bostanten. Design in Itali. Ya, tulisannya ya Kak, tuh mantul banget. Masih glowing banget Kak. Ada satu ruang di belakang. Nih, ininya juga semua sudah Bostanten, Bostanten ya Kak. Touring juga emboss brand, masih bersih. Zippernya udah bagus. Bostanten, ada tiga ruang. Ya Kak, tiga ruang, dua ruang tanpa zipper, satu ruang dengan zipper. Terus ada satu pocket dengan zipper. Nih ya Kak, sama ada dia slot-slot yang berkaret. Gimana nih biar kelihatannya? Nih kayak gini Kak. Tuh ada slot-slot berkaret nih. Kelihatan ya Kak? Semuanya furing Bostanten, Bostanten nih. Sudah tulisan emboss Bostanten, Bostanten ya Kak. Size-nya ini size 28 ya Kak. Kalau mau bawa tap bisa sampai 11 inci. Tingginya di 30. Si Bostanten ini Kak harganya harganya mantul ya Kak, kondisinya masih cantik banget. 320 320. Ini pengiriman nanti serentak hari Senin ya Kak. Pengiriman serentak hari Senin. Kak mini nih, mini. Elfong mini LV. LV mini Kak, kulit matang, masih cantik banget. Sudah matang cantik ya Kak, kulitnya kulit matang, sudah matang cantik. Jahitan juga sudah bagus ya Kak, tuh. Jahitannya sudah bagus ya, minil-minil nih Kak, size mentel. Bisa dewasa, bisa anak, bisa remaja ya Kak nih. Atau yang mungil-mungil ya Kak, tuh. Cantik. Ini model langka loh dapat speedy mini gini ya Kak. Nah, ini semua sudah LV-LV nih. Nih ya Kak, ininya sudah LV tuh. Ininya sudah LV ya Kak nih. Tuh. Ya, apa itu namanya Kak? Paku-pakunya ya. Size ada di size 16. Tingginya di 14 ya Kak, speedy mini. Selang aman semua ya, tuh. Nih ya Kak, selangnya aman semua. Handle-nya masih aman juga. Zipper-nya sudah zipper IKK. Nanti Kakak tuh. Bibir juga aman. Bibir aman Kak nih. Bagian dalam bersih, ini siap pakai ya Kak. Sini juga sudah LV-LV ya. Sini LV-LV Kak. Tag kulitnya juga sudah cantik. Nih, tag kulitnya sudah cantik ya Kak. Made in France.
teh kulitnya sudah cantik ya, made in France, nomor seri TH2186, tembus dead coat ya kak. TH2186, tembus dead coat, masih bersih banget. Harganya murah aja nih. Harganya nih kak, 780 aja, fix 780, 780 ya, tembus dead coat ya kak. Nih sell lagi kak, sell. Ini kemarin harga berapa ini ya? 650 atau 680 ya kak ini ya. Ini speedy kak, body masih cantik dan bersih, kulit sudah matang. Nih jahitan sudah cantik ya kak, paku-paku semua sudah LV. Nih sini juga sudah LV tuh ya kak, kulit matang cantik. Nih sininya sudah Louis Vuitton ya. Kayaknya gimana ya, nggak dapat gembok ya kak, nggak dapat gembok. Terus untuk per selangan aman banget ya kak, nih perselangan aman banget tuh, belum ada kenapa-kenapa selangnya nih, masih mulus banget selangnya ya kak tuh. Jahitan cantik ya, handle juga masih cantik. Dia minusnya di sini kak, nih ini ya kak tuh ya, ini minusnya di situ ya, kulitnya udah lentur banget kak, kulitnya udah lentur banget ya, masih bersih kakak. Kalau tidak mau spa ini bisa siap pakai karena masih bersih ya. Ya, ini model memang tanpa talpan ya kak, apa ya namanya ini, speedy tenteng gitu ya kak. Size 35, tingginya 21, zipper lancar. Bagian dalam juga ada pen mat, tapi masih tergolong bersih kak. Ini tuh di sininya aja tuh ya kak, jadi dia tembus ke sini ya, masih bersih ya kak, ini bersih loh tuh. Nah pen mat yang body lain cuma setitik-setitik ya kak, hitungannya ini masih bersih, bisa siap pakai ya kak, nggak ada bau apek segala macam tuh, masih bersih ya. Nomor seri ada M41524 nih, nomor seri ada ya kak, ini nomor seri. Ini semua sudah paku-pakunya LV nih di sini tuh ya kak, jahitannya udah bagus nih ya, gitu ya kak. Jadi minusnya hanya ini ya kak, yang lain dia body aman banget, body aman tuh, kulitnya udah lentur ya kak, kulitnya udah enak. Ini dari berapa tuh, kalau nggak 650 680 tuh kemarin ya kak, ini aku sell aja ya di harga kak. Kalau sell mohon maaf ya kak, tidak bisa digoyang ya kak, ongkir pun harus dibayar ya kak kalau sell ya, karena kalau sell itu udah bukan harga untung lagi ya kak, yang penting barang keluar gitu ya. Harganya kak 560, fix 560 ya kak, 560. Lanjut nih, ini ada tas brand mahal nih kak, kakak bisa searching ya yang kayak gini nih. Harga barunya, harga second ya kak, harga secondnya masih di atas 3 juta ya. Entah apa yang bikin dia ini mahal ya kak, tapi kalau kulit memang mantul ya, kulit asli mantul kak. Warnanya warna abu-abu, anyaman ini, ya ini semuanya masih cantik kak, masih cantik tuh. Jahitannya handmade ya kak, nih masih cantik banget, nih, tuh. Ya kak masih cakep. Ya tuh kak, itunya juga tuh ya. Kalau untuk mungkin mahalnya karena ribet kayaknya ya kak nih ya, kalau untuk pengerjaannya ribet kayaknya ya tuh ya kak, karena berapa nih ya, dia ngegulung ini, nganyam ya, ini anyam manual kayak gini ya kak. Semua aman ya, masih cantik banget kak, kondisi di atas 90% ya, aku lupa lah nama brandnya ini ya. Ini juga cantik nih kak. Oh jadi dia nih ya, depan belakang ya tuh ya kak, tuh depan belakang. Oh ini tidak ada ruang, di sini ada ruang ya kak, berarti inilah belakangnya ya, cuma depan belakang dia ada ininya ya tuh
gitu ya kak, masih cantik banget. Warnanya abu, abu-abu moka gitu ya. Nih, kayak gini ya kak. Mahal ini kak, secondnya 3 jutaan lebih. Tuh, cantik ya, yang suka unik-unik ya kak. Tarikan zipper sudah dolar, zippernya lancar. Yang suka unik-unik kak, tidak ada mirip-miripannya ya. Ini ambil nih kak, tuh furingnya juga cantik banget. Ini furingnya ya kak, ini semuanya dia ini kulit mantul. Semuanya kulit mantul nih furingnya tuh. Tampak ya kak tuh, furingnya linen loh. Linen apa ya kayak gini ya nih, lemas, lembut ya kak tuh. Furingnya juga bukan furing yang biasa ya kak. Henry Begelin kak, Henry Begelin ya. Tapi di sini nggak ada tulisan Henry Begelin kak, tidak ada ya. Nih tidak ada tulisan Henry Begelin ya kak. Tapi kalau kakak searching nih pakai Google Lens ya kak, keluarlah ini namanya Henry Begelin ya. Kadang kayak Daat gitu ya, nggak ada dia tulis brand di mana-mana ya kak. Tau-taunya namanya Daat aja nih. Nih ya kak tuh masih cantik banget ini kak. Size-nya 40 ya. Kalau laptop bisa sampai 15 inci. Tinggi 26 ya, Kak. Ini harganya, Kak, masih apik banget ya. Terus langka ya, Kak. 380.000. 380.000. Lanjut nih, tas cowok dari Coach. Tas cowok, kalau brandnya Coach ya, paling murah lah itu 4 juta ya kak. Ini kulit mantul. Kondisi kak, kayak baru, masih cantik banget ya. Kak, semuanya sudah Coach-Coach ya kak. Kulitnya cantik banget, sehat banget, warna hitam masih seger ya kak nih. Ini aku masukin ke harga sale juga ya. Ini muncul-muncul pertama kali juga di 800.000 nih kak. Nih, jadi dia begini ya pemakaiannya ya kak. Kak kulitnya mantul banget. Coach full kulit asli. Kondisinya masih lemak banget ya kak tuh. Masih glowing banget. Zippernya sudah nih ya kak tuh. Ya, ini garansi original ya. Kalau kayak brand-brand middle gitu ya, mengidentifikasinya gampang sekali ya, Kak. Ya, tuh. Ini aku garansi nih ori. Zippernya lancar. Ini size-nya. Size 42 ya, untuk laptop bisa sampai 15 inci, tinggi 37 ya kak. Ada satu ruang di belakang ya tuh, ya kak. Terus di sini furingnya juga furing cantik tuh, furingnya cantik ya kak. Kripnya ada, tag made in. Nah nih made in-nya kak, made in Vietnam. Made in Vietnam, furing masih bersih tuh. Tuh kak, furingnya bagus banget, kulitnya juga masih sehat banget ya. Padahal udah murah banget loh ini kak. Masih kurang murah lagi, yuk kita murahin lagi yuk. Nih kak, harganya. Ambil ini kak, ya ampun masih sehat banget kak. Nih ya kak, harganya. 620.000 ya, fix 620.000, 620. 620. Lanjut kak nih, ransel kulit asli, kulit mantul high quality ya kak. Kalau kakak pernah pegang brand-brand kayak Marja Kurki, Rabeanco ya kak nih. Bruno Magli, nah ini kulitnya kulit-kulit dia nih kak, tuh ya.
Cuma ini no brand. Tapi detailnya, detailnya sudah yang tas mahal ya, Kak. Ini semuanya besi bakar. Ini besi bakar. Kulitnya mantul banget, Kak. Ada poket kanan kiri aktif ya. Kulit masih sehat, masih aman banget. Warna hitam ya, masih sehat ya, Kak. Ransel, dia minusnya tidak ada tali solder ya. Jadi dia dua fungsi ya, solder dan ransel ya, Kak. Jadi ini pemakaian hanya bisa ransel ya. Tuh. Kulitnya, Kak. Kakak kalau pecinta kulit asli ini ambil, Kak. Kulitnya high quality. Jiper-jiper lancar. Ini kantong tuh bisa ya, kanan kiri bisa ya, Kak. Ada satu ruang lagi di belakang. Kak, furinya juga bagus. Furinya lancar. Nih, Kak, tuh. Furingnya juga cantik loh. Nih, ya, tuh. Furingnya bukan furing biasa ya, Kak. Jadi ini Kakak kalau datang ke pameran handmade ya kan, Kak, yang handcraft ya. Ya, ya bukan, Kak. Kan di situ tas kulit asli, 4 juta nggak kemana tuh, Kak. Padahal tidak ada brandnya. Ini karena yang dijual kualitas ya, Kak, nih. YKK-nya sudah YKK jadul besi bakar tuh. Ya, Kak. Nih, detail-detail kayak gini perlu dipahami ya, Kak, nih. Sudah dolar. Karena ini yang bikin mahal, Kak. Kulit aslinya juga kulit high quality. Jadi masalah hidupnya cuma tali solder nggak ada ya, Kak. Ya, tapi kan ini kan modelnya ransel, ya kan? Tuh. Kakak kalau ada tali solder bisa dicopot ya, ditaruh aja sini ya, Kak. Nih, kulitnya aja nih, Kak, kulitnya. Tuh. Size 32 untuk laptop sampai 12 inci. Tinggi 30 ya, Kak. Harganya. Harganya, Kak. Net. Ini sale dari 400.000 ya, Kak. Net di 320. 320. Dari 400.000 tuh, Kak, nggak usah ditawar, udah kumurahin ya, Kak. Lanjut, Kak, nih ada metis. Ada metis. Masih cantik ya, Kak. Nih, metis masih cantik tuh. Masih cantik. Ya, Kak. Masih cantik ya. Nih di sini tuh netisnya. Terus dia nomor serinya di sini, Kak. Dan sudah tembus dead code ya, Kak. Nomor serinya di situ sudah tembus dead code. Skrup-skrupnya juga sudah yang bunga ya. Tapi kalau menurutku ini masih yang biasa ya, Kak. Walaupun tembus dead code, ini masih yang biasa ya. Di sininya dia tuh ya, material furingnya seperti ini ya, Kak. Seperti biasa ya ruangannya ya, Kak, nih. 1 2 3 gitu ya, standar metis lah ya, Kak. Masih bersih semua, siap pakai. Size metis juga segitu-gitu aja ya, Kak, size-nya ya. Size 27, tinggi 15. Sudah tembus dead code, Kak. Tapi kata aku ini tuh ya biasa aja gitu ya, Kak. Cuma ya bagus, Kak. Maksudnya biasa tuh bukan gimana-gimana bagus ya. Kalau yang kadang kan ada tuh, ada, Kak. Aku jual metis tembus dead code 800, 1.200 ya. Ada kasta-kastanya ya, Kak. Ada kasta-kastanya ya. Gimana cara nentuinnya? Ya itu karena kita pegang barangnya ya, Kak, nih. Semua sudah Louis. Tapi ini mah enggak malu-maluin ya, Kak. Namanya gua udah tembus dead code nih. Ini ya, Kak, tuh. Ini harga hore-hore aja nih, Kak. Harga hore-hore. Kan
Kayaknya subscriber udah di 2000-an ya, Kak. Jadi ini harga bagi-bagi rezeki. Kayaknya ini ada minusnya juga. Oh iya ini nih, Kak, ikannya. Jadi dia tuh kayak di sini kepanasan gitu, Kak. Tuh. Cuma ya tidak mempengaruhi pemakaian ya, masih bersih ya, Kak, ini. Tuh, Kak, tuh kayak kepanasan gitu, Kak, kanvasnya. Cantik ini, Kak. Sudah tembus dekot dan cantik ya. Harga bagi-bagi rezeki ya, Kak, karena sudah 2000 subscriber. Fix di harga 480. 480 ya, Kak, sudah tembus dekot 480. Gak malu-maluin makainya, Kak, masih cantik kok. Ini ada Al Pacino nih, Kak. Al Pacino, brand Al Pacino, Kak. Al Pacino bisa untuk pesta. Al Pacino kulit mantul. Al Pacino kulit mantul, Kak. Masih pekat banget, masih sehat. Menul-menul ya, Kak, tuh. Kulit asli, kulit asli. Nyol-nyol, Al Pacino, semua Al Pacino, besi-besi masih cantik, alpa-alpa tuh. Pacino semua ya, Kak, nih. Tuh. Kulit mantul tampak ya, Kak. Mantul menul. Kulit asli ya, Kak. Nih, skrupnya juga sudah bagus ya. Furingnya juga bagus. Tarikan zipper semua Al Pacino, Al Pacino ya. Nih, furingnya cantik, Kak. Tuh. Nih ya, furingnya nggak yang biasa ya, Kak. Dia ada 1, 2, 3, 4 ruang. Satu ruang berzipper. Di belakang nggak ada ruang, di depan ada ruang satu. Ya, Kak. Nih, ada satu poket berzipper. Al Pacino, semua tarikannya sudah yang Al Pacino, Al Pacino. Tarikan zipper nih. Mana? Nih, ya, Kak. Tarikan zipper sudah Al Pacino, Al Pacino ya, Kak. Jonggol juga nih Al Pacino, Kak. Size-nya masih cantik kondisi, Kak. Size 30, 30 tinggi 18 ya, Kak. Bisa disolder. Soldernya juga enak ya, Kak, nih. Bisa solder. Bisa tali panjang tuh. Nih, ya, Kak. Al Pacino. Kalau brand-brand begini mah sudah pasti ori ya, Kak. Nggak ada ini KW-KW-nya ya. Kualitasnya juga mantul banget. Kak, ini fix di harga 380 ya, Kak. 380 kulit asli mantul. 380. Kak, aku ada tas cowok. Kalau kakak pernah punya korun ya, ini kulitnya kulit korun, Kak. Dia simple tuh. Kulitnya mantul ya. Kulit korun kan brand mahal ya, Kak. Nih, kulit asli ya, Kak. Kulit asli ya. Ini bukan Saviano ya, Kak. Apa bedanya Saviano dengan kulit asli? Aku nggak ngerti jelasinnya ya, Kak. Tapi pengalaman ya, Kak. Pengalaman ya. Ini kulit asli yang suka dipakai korun, brand korun. Masih cantik banget, Kak. Detailnya juga sudah detail mahal ya, Kak. Terus dia di sini berzipper tuh. Sininya berzipper. Zippernya lancar. Sudah yang dolar, kepala zipper dolar ya. Furingnya nih, Kak. Furingnya juga bagus. Tampak kayak, Kak, tuh. Furingnya bagus, Kak. Si Al Pacino ya. Awet ini ya, Kak. Ini kulit asli yang tahan banting, Kak. Tuh ya, modelnya simple, Kak. Simple, Kakak, kalau udah biasa megang kulit ya. Pasti ini percaya deh ini.
Size 25, tinggi 28 ya kak. Simple ya kak, simple lah. Enak buat harian nih kak, harganya 240 aja. 240 ya kak. 240, cantik tuh kan kak. Tuh masih, oh, siap pakai kak. 240 ribu. Cakep banget ini kak, 240. Kak, tas minggat American Tourister. Kak, aku seumur umur dapat American Tourister ya, semenjak jualan tas sudah 7 tahun lebih ya kak. Baru inilah aku dapat American Tourister, nilonnya kayak gini ya kak, semacam vintage gitu ya. Biasanya kan kanvas nilon gitu ya kak. Ini mewah kak, mewah. Yang biasa didapat itu aja kan, kalau di counter harganya berapa juta ya kan kak. Ini mewah kak, ini aku rasa ini edisi khusus ya. Tuh, tampak gak kak? Mewah ya, nih. Masih bisa panjang pendek ya kak. Kulit asli cantik banget kak. Nah, dia mix kulit asli, tuh. Nih ya kak, kayak Finn Esker loh, tuh. Kakinya 5 pula ya kan kak, tuh. Nilonnya masih cantik banget kak. Ini semacam edisi khusus sih kalau kata aku ya. Tuh, cantik semua kak. Nih. Kakak yang suka terlihat simple tapi mewah, nah ini nih, nih kak, nih, tuh, tampak ya kak, tuh, cantik loh, buat dinas ini cantik kak. Furing dalam bersih tuh. Ada satu pocket berzipper ya kak, furing dalamnya bersih. Sininya semuanya gold ya kak, apa tuh namanya, lambang American Tourister gitu ya. Bersih kak nih tuh, siap pakai nih si American Tourister ya. Ini size-nya kak. Minggat 3 hari lah ini bisa ya, masih cantik ya kak. 42, tinggi 25 ya kak, kaki sudah 5 ya, kaki 5 tuh biasanya ada di tas-tas mahal ya kak, nih, tuh, masih cantik banget, kakinya juga beda ya kak, kakinya beda semuanya, ini dia nilon mix kulit asli ya, jonggol lah ini masuknya jonggol ya kak. Harganya 380 ya kak, fix 380 di 380 380 nih kak, harga penutup aku ada Speedy multicolor black ya kak. Multicolor black tuh kan susah juga didapat ya kak, biasa sering dapat yang white ya kak. Ini masih cantik, masih cantik ya kak. Sayangnya nih, tukang reparasi di tempatku tuh kerjanya libur mulu ya. Kalau dia nggak libur mulu, ya kak, ini udah bisa aku jual tinggi ya. Tapi karena ini mesti ada yang direparasi kak, di sebelah sini nih. Nih ya, ini beli ini kak, paling cuma 2.500, ada di Shopee. Kasih ke tukang reparasi, bayar 10.000, udah kelar. Ya kak, ini nggak ada satu doang, nih, semuanya lengkap. Ya kak, tuh. Cuma aku nggak bisa masangnya kak, masih tukang reparasi ya, dia libur mulu. Barang kelamaan juga nunggu-nunggu libur kan nggak enak ya kak. Nih di sini sudah Louis Vuitton tuh ya. Kalau ini lengkap semua kan, ya 900 nggak kemana nih kak. Kulit asli matang cantik, jahitannya udah cantik tuh ya kak. Apa ini namanya, selang aman tuh kak, selang aman ya tuh. Bodinya juga cantik ya kak, body cantik. Ini tarikan zipper, tuh ya, ini ya kak. Terus ininya sudah YKK loh kak, sudah YKK ya. Kalau Louis Vuitton itu kan ada kasta-kastanya ya kak, ada kasta-kastanya. Dia yang ada yang VIP, ada yang 1:1 ya kan kak. Jadi walaupun dia tidak out, mahal juga ya kalau dapat yang
semacam VVIP atau mirror gitu kan mahal juga ya kak. Kuring sudah sweat baldu, masih bersih ya kak. Kakak boleh siap pakai ini. Nih di sininya juga tuh tagnya tuh jahitannya udah bagus ya kak. Nomor seri nih emboss tuh. Nih ya kak M92642 ya, sudah cantik ya kak, sudah cantik ya. Ini kalau tidak out ya antara mirror atau VVIP atau apalah ya kak, udah cantik lah pokoknya detailnya ya kak. Disandingin sama yang out nggak ada beda ya, nggak malu-maluin ya kak. Nih mau langsung pakai ini, tidak direparasi tidak masalah karena dia ini kak, mana sih tuh, udah nggak nemu lagi. Nah karena dia ini nggak tampak ya kak, nggak tampak ya, ini nggak mempengaruhi fungsi ya, masih aman semua kak. Ini speedy handbag aja ya, memang dia lahirnya speedy handbag ya kak, tanpa tali panjang, desain tanpa tali panjang. Kalau warna body masih cantik kak tuh, warna masih on point ya kak. Nih ya, ini sini aja ya kak yang aku bilang tadi ya. Nih tuh ya, size-nya size 35, tingginya 22 ya kak. Nih harga penutup ya, harganya tuh cantik ya kak, 580 di 580. Terima kasih, ketemu lagi di konten berikutnya.